my god, Yukacan mau kita beliin mobil. Seneng dia malu-malu. Nah, ini kita udah nyampe di mallnya, tapi kita mau lihat-lihat dulu mana nih mobil yang paling cocok buat bayi kecil ini. Yukacan mau? Mau mobil apa? Woi, nggak mau dia, guys. Nggak apa-apa buat aku. Yuka nggak mau buat aku, nggak apa-apa. Ya udah, sekarang kita ke tempat mobilnya ya. Cepet-cepet, nggak sabar aku. Kita mau beliin Yukacan ini. BMW. Apa sih harganya? Guys, lihat guys harganya. 1,3 M. Bagaimana? Apakah anda yakin ingin membeli ini? Berasa banget sih, mewah banget. Tapi bagusan yang warna yang tadi kita lihat di jalan, yang warna biru itu. Nah iya, itu berapa harganya? Itu dua pintu, gila. Oh beda ya? Akan aku peringatan. Wah, apakah ini bertanda kita bakal beli? Amin. Dede mau? Mau? Sumpah guys, ini mobil seksi banget, gila. Ini keren banget tuh. Ini ada rooftopnya juga, bagus banget guys. Ih, bodinya, ya Tuhan, bagus banget. Jadi kita tuh habis lihat-lihat mobil tadi, lihat-lihat doang ya. Harganya mehongnya minta ampun. Tapi ini kita mau ke Hyundai lagi ya, Hyundai gitu-gitulah. Ini lanjut kita lihat-lihat Honda. RV, oh, BRV ya? Ah, interiornya kayak mobil-mobil Honda pada umumnya ya. Kita mau naik dulu nggak? Coba dulu deh. Coba, Yuka coba. Dia nggak mau keluar, dia langsung mau beli kali. Oke, sabar. Kita lihat dulu, cek aja dulu. Gimana? Sama aja sih kayak mobil kita. Nah, tapi menurutmu oke nggak? Asik. Widih, Yuka. Dia udah jago banget, udah bisa ngidupin mobil sendiri. Gimana coba hidupin mobil? Tuh, lihat. Oh, udah bisa dia, udah bisa. Yang ini bagus, ada ini panoramik ya? Iya, dia panoramik aja. Nah, enak kalau panoramik. Ada suara ya? Iya. Enggak ada suara. Adanya suara radio doang, guys. Iya. Ini suaranya enggak ada. Harganya enggak ada yang masuk sama kita. Dari bukan mana? Enggak masuk sih, tapi lebih ke belum aja, belum serak. Habis ini kita bakal aja dulu, habis kita belanja baju. Habis itu belanja buat makan di rumah. Soalnya kan pokoknya kita tuh belanja bulanan, tapi enggak nyampe 2 minggu tuh udah habis. Ludes, benar-benar kulkas kita tuh kosong. Sisa apa ya? Sisa es batu dong. Sama kertas-kertasnya, sama kenangannya tuh. Tapi kita bakal beli mobilnya ya. Baju, beli baju, belanja terus kita bakal beli mobilnya. Kalau di mall tuh ngejarin dia mulu tuh, nggak bisa diam. Kita yang niatnya mau belanja itu jadi sibuk sama urusan dia sampai kita tuh bingung mau belanja apa. Jadi iya, nggak usah ngupil. Yang awalnya kita udah tahu mau beli apa jadi nggak tahu gitu. Tapi untungnya dia cantik jadi disapa-sapa orang itu. Coba kalau nggak pasti digini-gini. Lihat, centil. Tuh gimana kita nggak capek? Ini dia mau beli celana pendek. Lihat dia keluar. Yuk ke sini. Sok ya. Ini dia mau beli celana pendek buat gym. Enggak lah, buat di rumah. Oh, buat di rumah. Buat di rumah 399.900. Sama diri itu nggak boleh pelit. Kita tuh udah muter-muter cari yang kayak gini, muter-muter ternyata kata orangnya nggak ada, ternyata dia di sini. Dia kemarin beli yang warna putih, sekarang dia mau yang hitam. Tapi dia sok imut banget gak sih? Yes. Ukurannya pengen yang extra small. Bagus bro, extra small. Tau kurus. Tapi lumayan mehong ya. Tapi harganya segitu. Boleh nggak nih satu? Belilah. Tiap kali Yuka Chan ngelihat kaca, centil. Dia kira ini cowok. Aku takut tangannya copot. Ini kita lanjut ke baju-baju Yuka. Kita mau lihat ada yang bagus gak? Bukan manusia, Dede. Dede itu bukan cowok, Dek. Kecil-kecil udah tahu cowok. Lihat larinya. Tapi by the way, aku salfok ini bagus banget loh. Ini boleh. Iya, boleh. Itu celana pendek. Yuka nggak punya celana pendek. Yuka hilang. Yuka sini. Yuka nyamperin cowok lagi. Udah berasa rumah sendiri, Yuka ya. Kita pulang. Lebih baik kita bayar terus pulang. Tapi kita lihat ke cewek dulu deh. Mana tahu yang cocok buat kamu. Sumpah teriak dia. Muat tuh. Iya, tapi bagian pinggangnya nggak muat. Ini pasti kemana-mana. Coba aja dulu. Caraaa, ini dia belanjaan kita. Totalnya 629.000. Lanjut, sekarang kita mau belanja mingguan. Kenapa belanja mingguan? Karena nggak nyampe sebulan udah habis, ya kan? Ya, Yuka yang makan kan, Yuka pasti. Susu Yuka juga baru beli loh kita kemarin ya. Udah habis. Iya. Jadi ini yang pertama-tama wajib banget beli outside susu yang ini. Yang barista blend. Kita kemarin nyetok 3 botol ya. Tiga kotak gede ini, dan itu tuh udah habis ludes karena bukan cuma kita doang yang minum. Semua orang yang di rumah aku, mama mertua pacarku, Igi,
terus tuh semua orang pokoknya yang datang ke rumah kita pasti minum ini karena seenak itu. Pokoknya ini tuh menu wajib ya di rumah kita, karena kita tuh suka ngopi dan suka bikin resep-resep sendiri gitu. Dan kita sekarang kayaknya nyetok agak banyak, nyetok 4 atau 5 gitu ya. Ya 5 deh. Nice. Setiap kali dia kelewat bagian sini tuh pasti dia minta ini. Tapi tuh dia minum tuh gak pernah dihabisin. Cuma sedikit doang. Mau yang ini, yang black sticky rice. Jangan. Ganti, dia udah maksa-maksa. Terus kita juga beli tisu toilet nih. Soalnya terakhir kali kita belanja, kita tuh lupa buat beli tisu toilet. Jadi kita keribetan gitu kalau misalnya ke toilet gak punya tisu. Kayaknya kali ini kita gak bakal belanja banyak. Karena kita belanjanya kata mama mertua aku keterlaluan. Jadi kayaknya kita bakal belanja tipis-tipis aja, lebih banyak ke makanan ya. Kalau kemarin kan kita kenapa mahal? Karena kita ngisi rumah ya. Asik kayaknya dari tadi ini. Harus dikasih snack gini baru dia anteng diem. Mau beli ini dulu nih, wijen sangrai. Sekarang aku setiap kali makan selalu pakai ini. Enak banget, guys. Guys, ini tuh menu wajib di rumah kita karena kita tuh suka banget sama pasta. Tapi aku tuh lihat si P, dia tuh ada ijo-ijonya gitu loh. Apa ini itu? Ini loh, pesto. Katanya enak. Kemarin emang lagi viral itu pesto-pesto gitu. Tapi iya, tapi lebih mahal. Jangan mahal-mahal bro, gak jadi. Nah sekarang kita mau beli perdagangan. Dan menu wajib di perdagangan itu ada di sebelah sana. Kalian tahu itu apa? Bob! Enak, nikmat, dan bergizi. Kalian lihat ini guys, ini betapa nikmatnya. Oh my god, Anda Ustaz! Beli babi sih. Lihat guys, dia beli babi. Wah ini guys gede banget. Ini ya, ini kita mau ini. Nah ini nih yang enak-enak. Udah jadi sekilo. Lihat guys harganya 204.000. Gak apa-apa, enak. Guys lihat guys, harga kopinya dia 150. Gila, ini perempuan ngopi segitunya. Astaga, lihat juga anaknya dikasih ubi. Mamanya ubi tuh banyak vitamin. Guys, lihat belanjaan kita satu troli lagi. Kira-kira habis berapa? Padahal kita tuh udah pengen menghemat loh. Iya, emang ini kayaknya udah hemat banget ya. Tapi kira-kira habis berapa ya? Pusing. Dari mana duitnya? Waduh, deg-degan nih. Ini aja baru dikit udah 120.000. Nah, paling habis-habisnya 1 juta. Jadi totalnya 1.103.000. Masih enteng lah ya. Kirain tuh bakal 2 jutaan, 3 jutaan. Ternyata cuma 1 juta. Masih berarti aman. Kita hemat. Hemat ya. Untuk truk kali ini pendek aja ya, nggak kayak kemarin panjang. Kemarin sampai 2 lipat kali ya. Guys, kita udah selesai belanjanya, ya ampun capek banget. Nah sekarang kita mau pulang dan ini dia mobil baru Yukacan. Guys, ini kita tuh baru banget bangun tidur, makanya muka kita kucel gini. Tapi kita baru aja dapat kabar dari papanya Yukacan kalau mobil Yukacan hari ini diantar. Yukacan seneng ya? Seneng. Tuh dia udah dateng. Mana mobil Yuka? Yuka happy nggak lihat dia udah nggak sabar, udah ngeliatin dari tadi udah dipantau ya. Mana mobilnya? Cepet keluarin. Ini cepet. Kalian lihat mobil Yuka. Ah, wow. Mobil Yukacan itu. Yukacan senang tidak? Itu teman-teman Yukacan pada datang juga. Ini guys mobilnya Yuka guys. Tuh ini bakal kita turunin. Lihat gede banget. Ini lengkap ada remote-nya segala macam. Halo. Nanti kita bakalan langsung test drive. Ini beratnya berapa kilo? Tahu ya. Ini berat banget, guys. Coba hidupin. Ini bisa nyala, guys. Wow. Ini ada remote-nya, jadi Yuka bisa kita kontrol. Jadi sebenarnya nggak pakai remote juga bisa. Lihat, guys. Dia main. Dia main sepeda. Oh, Abian mana mobilnya? Lihat guys, dia mau coba jalanin. Gimana caranya? Ini maju, ini mundur. Yang benar tuh. Wih, susah karena susah, belum terbiasa. Ya? Udah yuk. Aduh. Akhirnya kita masukin mobilnya ke dalam rumah. Tuh lihat dia tuh nggak mau banget turun. Dia ntar habis baterai rusak loh.